Jun. Wih, Pak, lagi ngapain? Lu ngapain di bawah sana? Turun, Pak. Ini aku... udah opening ini? Belum. Ayo turun dulu, opening dulu. Halo teman-teman. Welcome back to my channel. Hari ini Angel ini susah ini. Saya lagi ada di tengah-tengah hutan. Ini sudah cukup malam ya di sini ya. Ini hutan Amazon, Jun. Seperti yang kita di sana, kita mau cari anaconda di sini, tapi tidak ada. Ini isinya malah sarang penyamun, sarang laba-laba banyak sekali di sini. Di bawah aman, Jun? Aman, Pak. Nanti ada harimau, awas lo. Ini aku pegangannya susah sekali nih, kakinya nih, sama kayak gini. Aman ya? Aman, turun aman. Turun aja, Pak ya? Ayo, Pak. Ini teman-teman, ini panjangnya kira-kira 4 meter ini sampai bawah. Pelan-pelan ya, Jun? Iya. Turun ya, Jun. Yeah. 4 meter, waduh, ke. Aduh. Oke, teman-teman. Kalian tahu ini lagi di mana? Masih di Warteg Torten, ya, Jun. Iya. Yeah. Ini sama Jun. Penghuninya kura-kura semua, teman-teman. Lihat bawah ini. Wow. Kura-kura, tuh. Kita berantakin rumahnya. Maaf ya, teman-teman. Ini aku turunnya ke mana, Jun? Bisa nggak? Bisa nggak, Jun? Iya. Yeah. Jun, istirahat dulu, Jun. Padahal, oh ya cuma segini. Gayanya kayak di naik pohon 4 meter, Jun. Aduh, teman-teman, jadi aku di sini mau sebenarnya ini mau nguras kolamnya si kura-kura ini ya, tapi udah cukup malam ya, ini jam 7:30. Nguras susah gue aja sih, Jun. Iya. Nah teman-teman, ini di belakang saya ada kura-kura terbesar yang ada di sini. Kura-kura terbesar nih teman-teman, nih aku kasih lihat, Jun, sini Jun. Ini Jun, mukanya Jun. Turun Jun, nggak apa-apa tuh. Kelihatan nggak Jun? Kelihatan. Wah, dia udah kayak batu begini diem aja. Hah? Tuh. Mari Jun. Ngejar Jun. Jun. Ih, jangan ngeri. Ini matinya gimana anjir? Pinjem punya galung. Nggak tahu cara matinya. Dah. Nah, teman-teman. Santai dulu biar aman. Nah, ini dimandatin suruh nguras isobu kalau sendiri. Aku dulu pernah dikejar-kejar sama kura-kura ini kan, memang agak biadab ini kura-kura kayak yang punya ini. Ini kamu aja deh Jun, aku yang kameramen nih. Janganlah. Oh no. Ini loh, nih teman-teman, tuh segede itu. Ini coba kita kuras ya, pelan-pelan aja tapi ya. Tuh dia ngejar loh, tuh nggak terima. Oh apa? Kondonannya diambil nggak terima. Sini nak, gimana sih caranya galu tuh kalau pegang ya? Kakang kepala. Nah. Sini nak. Memang gede, tambah gede loh teman-teman. Terakhir aku kesini tuh nggak seukuran ini ya. Sekarang udah seukuran ini, sangat gede banget. Ini cara ngurasnya gimana, Jun? Dia nggak ngasih caranya sih. Kita cari Jun. Oh ini Jun, kayaknya Jun. Ini Jun. Ini kita coba putar ya, Jun. Iya. Putarnya kemana sih? Ah, tuh belakang lu. Keluar nggak ini? Keluar. Oke, kita bakal kuras si Sogu. Ambil main-main sebentar lah. Oke teman-teman, ini lu. Kok jadi kayak gitu sih? Gua lo lihat nggak tadi, Jun? Lihat. Ini nak. Aku nih baik loh sama kamu loh, mau bantu kurasin tempatku loh. Aduh. Bisa gitu, Jun. Marah, Jun. Kayaknya kalau bukan yang punya,
emosi dia Jun. Kita udah bantu loh. Eh, Sobu, sini. Enggak, cuman main. Ya, bersihin sini. Bersihin mau ya. Nih. Bersihin mau ya. Ini Jun, deketin lagi. Nih. Enggak, cuman main ya. Bersihin mau ya. Ya, ini ya. Galak. Oke, teman-teman. Kalau pecinta reptil dan kalian sering nonton YouTube, harusnya enggak asing sih sama si Isogu ini, ya kan? Dia kan kura-kura memang punyanya Galuh Kuisin dan udah cukup gede, kayaknya 40 cm deh ini. Sini, Jun. Kita lihat sih. Kelihatan enggak sih, Jun? Kelihatan. Jelas ya? Jelas. Nih. Ini gede loh. Nih, segini 20 cm. 40 cm nih, cuman ininya doang. Karapasnya. Cukup lumayan gede. Galuh sih bilang, tolong di apa? Dikurasin Isogu, tapi enggak usah digosokin karena kalau enggak tahu teknik cara pegangnya bahaya juga. Iya sih. Jadi kita cuma coba untuk kurasin, kita bantu. Ini airnya masih ngalir ya di sana ya. Ini sengaja kita obok-obok supaya kotorannya naik ya Jun. Iya. Kotorannya itu. Nah, sembari nunggu airnya turun, kita sekalian tur warteg tortel deh. Oke, kita coba. Di sini ada apa nih Jun? Aku tuh kalian kan tahu ya. Aku tuh memang sukanya sama yang kadal-kadalan macam BD, terus iguana gitu. Ini kalian bisa lihat teman-teman, sini ada blue iguana nih. Kayaknya ini sepasang. Oh. Ini yang kerat. Ya kan? Nih, bubuk. Nah, belakangnya kayaknya ada. Ada deh. Itu kecil-kecil loh. Nah, yang punya si Galuh yang aku punya ini di sini nih. Nih, ini ada albino. Kalian bisa lihat nih. Udah segede ini. Udah segede ini tuh sampai ekornya. Gede ini teman-teman. Gede ini enggak ditali ya. Bisa dibuka. Oke, kita lihat. Ini dia. Nah, kalian bisa lihat nih. Oh, hey. Ini. Ih, samuk banget. Ini juga nih, hey. Wah. Mantap. Ya, memang udah waktunya mereka tidur sih. Mantap banget ya. Ini kalau segede gini harganya nggak tahu nih sekarang kisaran berapa, mungkin 8 juta 10 juta mungkin sekitar itu ya. Ini segede ini yang ini yang bagus nih, yang merah ya. Terus dibagi kita juga, dibagi juga kita, walaupun ini jangan lupa ditutup juga, nanti kabur dimarahin bapak kayak. Nah, ini bawa Jun, ini Jun. Nah, ini kamu tahu ya Jun, ini kadal ini Jun. Nah, lihat ya Jun, BTS. Bener. Untuk katalida biru kan bisa lihat nih. Nah, oh, dia mau lagi tidur ya, udah malam. Mantap, ada beberapa ekor tuh. Di dalam sana juga masih ada. Sip lah. Sisanya seperti yang kalian tahu, namanya juga warteg tortel. Ini kunci lagi ya. Sip. Kanan kiri, kulihat saja banyak kura-kura di sini juga. Nih. Kura-kura pada berenang Jun. Tuh. Ya kan? Tuh. Memang gede-gede di sini kura-kura. Terus di sini Jun. Ini biarin tuh airnya udah mulai tinggal segini nih Jun airnya Jun. Enggak turun ya. Oke. Nah, ini Jun. Ini terus keluar. Nah, ini ada Isogu Juve ya, agak ukuran berapa ini ya, gini 10 cm mungkin, 15 cm. Wah, mantep Jun. Nanti kalau ada yang baby, beli aja Jun. Iya. Buat temen si ini, siapa? Rek, CST. Iya. Jadi ini beda sama yang di rumah kan CST. Ini itu, ini AST, alligator snapping. Keren sih. Nah, itu ada lagi satu Jun. Nah, hypo ya kayaknya. Tuh, ada lagi satu, jadi ada dua. Mantap.
Wah, masih banyak lagi di sana-sana tuh. Coba lihat. Di sana-sana tuh masih banyak tuh kura-kura. Jadi kita fokusin ke ini. Kita mau coba bersihin ini dulu deh. Nah, saya nemuin ini. Yang tahu namanya apa, Jun? Sikat. Mik. Nah, ini kan tambahan tuh buat ngesokin. Ini aku berlumut tapi aku nggak mau gosokin sobu ya, aku mau gosokin kandangnya aja. Ini kalian bisa lihat ini. Habis ini nanti kita isi air. Nah, aku masuk pas. Kalau udah tinggal segini nggak berani dia mendekatiku. Ini jen, lihat ini. Ini nak, jangan di pojok situ nak. Iya. Kamu nggak bilang, gila tuh kalau kegigit lu kamera ini nggak dilihatin ya, teman-teman ya, kotoran. Nah ini kita bantu kuras si isang ini. Oke. Nah kalau si Galuh dulu ya kalau pelihara kura-kura gitu, kalau masih ukurannya baby dia taruh di tempat plastik ya. Terus kalau malam dia keringin teman-teman airnya, tujuannya supaya tidak kedinginan terus kena penyakit gitu-gitulah. Pokoknya udara kan lagi dingin-dingin terus nih Jun. Yeah. Kamu tahu kan Jun, beberapa hari ini kan hujan, kalau malam hujan gitu. Jadi yang baby itu lebih rentan, nggak AST, nggak CST segala macam. Caranya dia yaitu di naik. Caranya dia itu di airnya dikuras, dihabisin, disatin, dikasih wadah kecil aja gitu ya kalau masih kecil. Ntar kalau pagi mau jemur, mau kasih makan, kasih air lagi tiap hari kayak gitu Jun. Kamu kalau aku beliin satu mau pelihara nggak? Nggak ada tempatnya. Saya kasih akuarium, mau nggak? Mumpung rumah mau direnov tapi lu bawa balik. Oke. Awas lu mau pelihara sampai mati ganti 2 ekor. Nih, teman-teman, ini udah mau habis. Nah, dia nih. Tuh, kan. Ini keluarnya lewat sini, teman-teman. Lubangnya di sini, ini ada lubang di sini. Nah, ini kita ya, di sana. Ini kita cepetin aja. Kalau kalian nunggu ini kering, terus kalian nunggu ini diisi lagi, videonya bisa 1 jam. Nanti kita langsung sampai keringnya sampai bersihnya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada segerombolan kura Brazil. Nggak tahu ini kenapa dipisah, mungkin lagi di treatment ya. Tapi ini keren banget loh. Ini beda loh Jun, warnanya Jun. Lihat sini. Biasanya kura Brazil itu merahnya cuman di sini. Nih. Red ear slider. Nah, ini cuman di mana. Tapi ini sininya juga merah, lihat nih Jun. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ininya merah banget. Gak tau nih yang waktu itu dikontenin sama si Galuh nih. Bawa balik aja gue. Bawa balik, ketahuan gak ya? Jangan. Dia tahu kalau kura-kura di sini gak ada. Saya habis main kesini itu nanti digrebek rumah saya. Aduh. Tapi keren sih ini. Gak tahu dia dapat duit berapa nih. Tapi keren banget. Nih. Kalau yang aslinya kan seperti ini loh teman-teman. Oh ini gilu. Nah ini kayak gini kan nih. Merahnya cuma segaris ini doang kan. Kamu mau keluar. Nah ini tuh beda dong. Ya ini kepala Jun nih. Tuh kan. Ini merahnya kan cuma yang kanan ini kan cuma segaris gitu doang kan. Iya. Nah ini sampai full tuh, sampai muka. Keren ini. Mantap. Udah kering belum Jun? Belum nih, tinggal sedikit lagi. Oh, akhirnya nih tinggal sedikit juga. Baru sekarang nih aku ngerasain nguras kolam. Kita membersihkan si kura-kura raksasa, membersihkan habitat si kura-kura raksasa.
ya kan, di tempat Amazon ini ada habitat kura-kura raksasa. Ini habitatnya di kolam ini, Jun. Jadi kita bersihkan. Wah, ini udah habis teman-teman, kita tinggal pembersihan pinggir-pinggirnya aja. Kalian bisa lihat nih, ada pinggirnya nih, Jun. Tinggal dikit lagi. Ini sogu tambah galak loh. Sumpah saya nggak bohong, lihat nih ya. Kok dia ini tambah galak banget. Apalagi sama orangnya kenal ya. Sumpah. Tuh. Udah kok berat. Biasanya susah. Wih. Tuh. Nah, yang galak-galak nah. Udah tuh, deh aku bersihin tuh tempatmu tuh. Ya kan, tuh lihat teman-teman. Tuh kotorannya ya. Kita mesti bawa ke sana. Nah, itu lubang-lubangannya di situ tuh. Nah, ini kita aliri air dari sini. Nah, kita bawa ke sana. Setelah ini kita bakal penuhin, kita bersihin sampai tuntas, terus kita bakal penuhin airnya, oke? Okay? Nah, teman-teman, ini udah kering ya airnya ya. Nih kalian bisa lihat. Nih suhunya berat banget. Jun. Ini udah habis ya airnya, kalian bisa lihat tuh. Karena udah kering. Ditutup Jun, tolong Jun, sana Jun. Itunya Jun. Nah. Oke, okay, udah ditutup. Terus itu dinyalain Jun. Keran itu Jun. Nah, ini dia teman-teman. Nih, lihat di sini nih, si sogu. Oh, harusnya kamu makasih sama saya nih, udah bersih ini. Hei, ngamukan banget sih, lo PMS ya? Pak, hup, aku keluar aja kalau gitu, hup. Ngamukan, Jun. Nah, kita teman-teman, jadi ini kita udah kuras, lihat nih, udah bersih banget bawahnya. Ya, 90% lah. Gak bisa kinclong banget ya. Nih, kita udah. Jadi tinggal kita isi aja airnya. Terus udah deh, tugas kita kelar Jun. Kita main-main di Amazon warteg turtle. Gitu aja. Setelah ini kita bakal pulang ke rumah. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan soal reptil, kalian bisa komen di bawah. Ini tadi tugasnya udah selesai ya, untuk membantu teman saya Galuh Cuisine karena dia sedang lagi ada di Panji. Minta dikurasin isogu nanti biar dia balik kontennya pas gitu ya, nggak apa-apa lah. Kita bantu-bantu teman karena kan dia waktu itu juga sering bantu kita kan. Namanya timbal balik ya Jun. Iya. Saling bantu membantu, benar Jun? Benar. Oke. Okay. Kayak gitu aja teman-teman. Ini nanti airnya keisi sampai full, terus kita matiin terus kita balik. Kalau ditunggu sampai full masih setengah jam lagi teman-teman. Ini aja deh dicepetin ya Jun. Iya. Eh, itu aja deh. Thank you banget sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil. Saya Tirai Ujian undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, thank you.